Туда, все уходите в ту сторону. Туда, в Экспо. Лучше пожертвовать собой, чем дать умереть сотни людям. В первую очередь здесь нужно помогать людям, чем сможешь. La Russie a été touchée par l'attaque terroriste islamiste que nous, malheureusement, que nous avons connue ces dernières années. Правоверных мусульман, исповедующие так называемый чистый ислам, идут на совершение тяжких зверств и преступлений в священный для всех мусульман месяц Рамадан. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Seorang pemuda muslim bernama Islam Khalilov berusia 15 tahun tengah menjadi pembicaraan di Rusia belakangan ini, di mana aksi heroiknya terekam menyelamatkan sekitar 100 orang dari peristiwa penembakan di aula kota Krokus di ibu kota Moskow Jumat 2 pekan lalu. Peristiwa bermula ketika Islam yang saat itu melihat kumpulan orang panik berlarian dan ketakutan dengan cepat mengambil inisiatif membantu dan mengarahkan orang-orang keluar aula melalui pintu darurat dengan selamat. Media Russia Today atau RT menerbitkan wawancara dengan Islam setelah kejadian tersebut, di mana ia mengatakan lebih baik mengorbankan diri sendiri daripada membiarkan ratusan orang lain mati. Когда начали люди убегать со стороны эскалатора, там со стороны лестницы, вот тогда я уже понял то, что эта атака настала, и момент уже инстинкт сам уже сработал. Начал на все фойе, на весь Крокус Сити Холл кричать, люди стреляют, и начал кричать: все бегите в Экспо, и показывал, куда нужно идти, и все помогали. Ты шел последним за ним? Да, чтобы знать то, что я никого не оставил. Вот честно, я просто героем не считаю, это была часть моей работы. Лучше пожертвовать собой, чем дать умереть сотни людей. Atas keberaniannya tersebut, Islam yang merupakan pekerja paruh waktu di balai kota itu mendapatkan medali penghargaan yang diberikan langsung oleh salah seorang imam besar di Rusia. Serangan di ibu kota terjadi berawal ketika lebih dari 6.000 orang Rusia mendatangi kompleks retail dan konser di balai kota Krokus untuk menonton konser grup rock Piknik. Kemudian orang-orang dengan persenjataan lengkap secara tiba-tiba masuk menyerang ke lobi dan ke tempat teater tersebut. Kelompok ISIS mengaku sebagai dalang dari penembakan massal tersebut. Para pejuang ISIS menyerang sebuah pertemuan besar di pinggiran ibu kota Rusia. Kata mereka dalam sebuah pernyataan di Telegram sebagaimana dilansir AFP pada Sabtu 23 Maret 2024. Namun tak butuh waktu lama, kepolisian setempat bergerak cepat dan berhasil menangkap dan menggiring 4 orang pria asal Tajikistan dengan kondisi babak belur sebagai tersangka ke pengadilan Moskow dengan dakwaan telah melakukan tindakan terorisme. Vladimir Putin sendiri dalam konferensi pers merespon kejadian itu mengatakan tidak percaya kelompok yang mengatasnamakan Islam tersebut sebagai dalang utama serangan di ibu kota negaranya. Putin sendiri tetap dengan pandangannya bahwa Islam adalah agama yang damai. Tidak mungkin menurutnya seorang yang mengaku Muslim yang taat melakukan aksi keji tersebut terlebih di bulan suci Ramadan ini, dan menyebut terorisme internasional atau baratlah yang sebenarnya berada di balik semua tragedi ini. Sementara itu, setelah serangan penembakan massal yang mematikan terjadi di Moskow, Prancis setelah 2 hari kejadian turut meningkatkan kewaspadaan dan memperketat keamanan negaranya. Prancis yang sudah beberapa kali mengalami serangan teror yang mengatasnamakan Islam nampaknya memiliki trauma mendalam, sehingga setiap serangan teror yang ada selalu mereka kaitkan dengan kelompok Islam. Bahkan Presiden Emmanuel Macron mengklaim, sebelum menyerang Moskow, kelompok Islamis ini beberapa kali mencoba menyerang negaranya, sebagaimana yang ia katakan dalam kunjungannya ke Guyana, Perancis beberapa waktu lalu. La Russie a été touchée par l'attaque terroriste islamiste que nous, malheureusement, que nous avons connue ces dernières années. Cet attentat a été revendiqué par l'État islamique et les informations dont nous disposons, dont nos services disposent, comme nos principaux partenaires, indiquent en effet que c'est une entité de l'État islamique qui a fomenté cet attentat et l'a mis à exécution.